Kualitas dan kenyamanan gendongan yang satu ini dapat dilihat dari antusias masyarakat pada brand lokal yang hadir sejak tahun 2017 ini. Setiap kali meluncurkan produk baru, banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang memesan dan menjadi customer loyal mereka. Keterpilihannya dibuktikan dengan 78.000 lebih transaksi di dua marketplace teratas, serta 383.000 lebih followers Instagram. Tak heran jika produk gendongan ini semakin dicintai oleh konsumen. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Brand Choice Award for Mom and Kids 2022 untuk kategori gendongan bayi, Momas. Oleh Ibu Ati selaku Chief Executive Officer Momas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan dari Infobrand dan Trans & Co. telah mengundang Momas pada kesempatan penyelenggaraan tahun ini Award Mom and Kids 2022. Dan harapannya dari Momas, mudah-mudahan brand Momas makin dipercaya oleh masyarakat Indonesia, kemudian tentunya mendorong upscaling sales dari brand atau perusahaan kami sendiri. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat mencapai target dari saya dan mudah-mudahan kita sukses semua. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk kembali.